gua lagi. Kata lagi. Sejati dan mau bantu. Jadi intinya saling, jadi nggak usah kayak yang lu chat setiap hari terus menghabiskan waktu bareng-bareng, karena kita aja enggak kontekan, bahkan mau apa juga ngapain juga nggak penting juga. Tapi, apa yang udah berarti kan itu adalah sahabat. Banget, tapi orang tidak mengakui dia sahabat. Iya, gue juga enggak. Sebenarnya bukan. Karena dia bukan sahabat. Enggak. Jadi kayak apa ya gitu. Jadi pokoknya ya teman ketika ada kebutuhan. Iya, gitu. Tapi intinya mah ya gitu. Teman sejati itu justru kayak gitu lah. Tapi nanti bisa dilihat dari kualitas si orangnya juga kan. Ada yang memang benar-benar datang pas butuh nungguin. Ada yang datang ketika butuh dan saling bantu kan. Nah itu yang benar. Jadi tapi rasaan masa banyak yang kurang anu dibutuhkan gue. Itu pas kelas bahasa apa anu chat translate cuma itu doang. Sekarang berapa kali kamu minta mengotokin ke orang? Itu kan itu mah enggak perlu sahabatan. Ya emang enggak sahabatan, tapi kan berapa kali kamu membutuhkan orang? Ya itu aja pakai kalkulator. Lebih banyak intensitasnya daripada saya meminta banget translate karena bahasa Inggris. Karena kita punya Google Translate. Tetap aja salah. Ya salah sih. Tapi setidaknya ada U Dictionary. Itu ada aplikasi dictionary. Oh, kirain tuh your my dictionary. U Dictionary. Itu aplikasi yang jadi ya seperti itu. Nah, Aina kan jomblo ya. Single. Mending enak dibilang single atau jomblo? Single aja lah. Kan bahasa Indonesia single. Jomblo mah enggak ada di sini. Bahasa Indonesia jomblo kan single. Iya. Itu lah enggak penting ya. Ini yang gitu lah single ya. Nah, terus sebenarnya kriteria cowok seperti apa yang diinginkan selain dari pertanyaan-pertanyaan singkat tadi? Apa? Wow, dalam ya pertanyaannya. Apa ya? Sebenarnya kadang kalau nyebutin yang aku suka yang lebih muda atau yang seumuran atau yang lebih tua, kadang ketika udah dihadapkan dengan orang yang disuka ya kriteria itu nggak berlaku. Yang penting bisa bikin nyaman aja sih. Karena suka sama orang susah. Dan enggak yang apa ya, romantisnya tuh enggak romantis yang gombal-gombal ala-ala, dan enggak suka yang public fashion gitu loh, yang share romantisan di depan umum. Jadi aku enggak tahu kalau disebut suka sama cowok kayak gimana, enggak tahu deh, itu relatif aja ya. Kalau pada saat itu orang yang deketinnya aku suka, ya udah. Fisik ya jelas dia lebih tinggi dari aku ya. Dan masalahnya mau lebih pendek. Ibunya udah pendek, ntar nggak bisa perbaikan keturunan loh. Oh. Ngomong apa sih, lupa deh, kepotong. Itu fisik. Oh fisik. Ya maksudnya nggak perlu ganteng-ganteng banget, karena aku juga nggak cantik-cantik banget ya sadar diri. Tapi cukup yang nggak perlu dibawa kemana-mana. Ya muka lu nggak berekspresi, rese banget. Terus. Itu mungkin terus
Oh berarti intinya mano sebenarnya lebih penting ke kenyamanan. Iya betul. Kalau udah nyaman, iya, semuanya akan diberikan. Sepanjang dua, enggak semuanya akan. Iya enggak, ya maksudnya. Sepanjang 2 tahun ini berarti belum ada yang bisa bikin nyaman. Jadi kalau misalnya dari angka rate kurang apa? Rate dari 1 sampai 10 berapa? Jujur, kudu jujur. 5 lah. Anjing kok. Kenapa 5? Apa? Enggak tahu. Enggak bisa, harus ada alasan kenapa 5. Ini rate yang penting. Apa ya? Enggak tahu. Pertama humoris sih iya. Anjir, tuh kan tidak diridoi. Apa tong? Oke, okay. Tadi rate yang dikasih adalah 5. Kenapa bisa seperti itu? Apa dasar Anda menilai saya dengan rate 5/10? Karena aku tidak tahu tinggi-tinggi cukup lah. Tinggi-tinggi urang. Iya. Oke. Okay. Humoris jelas. Romantis. Iya. Ya, yeah. Nah, romantisnya yang apa sih dia ngegombal? Logika. Oke. Okay. Oke. Okay. Lebih pinter udah aja. Jijik. Apalagi lokal. Ya durasi udah. Tidak perlu dipertanyakan. Apaan, durasi apa? Banyak. Yang kamu inginkan apa? Orang bisa menyesuaikan durasi lama ataupun sebentar itu. Iya, pasti polanya yang kuat. Iya, itu tentang kamu rate. Tahu. Ini rate 5 itu kenapa? Iya, tuh enggak tahu. Ya udah 9 kalau gitu mendekati 10. Kenapa bisa 9? Enggak mau jawab. Apa yang kamu harapkan dari 9/10? Padahal saya itu tidak jelek. Okay. Dan tidak kaya juga. Terus no, apa? Ini di depan belok kiri kan beneran kan? Yeay, sampai. Ya Allah, aku kencengnya. Kenapa cepet? Apa? Kamu standarisasi. Aku tuh tidak pandai beropini dan tidak pandai memberikan alasan. Karena ketika aku menolak seorang pun, ya alasannya cuma karena gak suka. Simpel gitu. Oke, okay, berapa mantan yang kamu punya? Wow, wow. 2, 3, 4, gak tau. Iya banyak mantan. 2, 1, 3, lalu. Pokoknya kalau dia tadi bilang gak gendut dan gak kurus, tapi salah satu mantannya itu gendut. Oke? Okay? Bisa apa ya, Hana? Salah satu mantannya itu ya gendut dan pernah dipoto di sini kayaknya. Oke? Okay? Fotonya itu kayak gitu. Seseneng itu gua. Lagi. Contoh lagi. Kenapa bisa seperti itu? Tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Yang gua bilang berarti karena nyaman kan? Berarti apa yang ada di fisik tadi itu tidak jadi masalah meskipun dia gendut. Tapi yang penting nyaman. Tapi ganteng lah ya. Enggak sih, pastinya kayak sekarang enggak semakin ganteng sih, cuman ya udahlah. I don't know. Enggak selalu menjadi patokan. Cuman kapan nikah? 23. Iya, 23 kan. Malah bulan ini ntar 24 dit mati. Iya, apa? Iya. Iya, belum. Tahun lagi. Ya udahlah. Ya kalau ada yang mau serius ke rumah. Ya ke rumah aja bersih-bersih. Mari, siapa saja yang serius silakan datang ke rumah Henda. Minta ke bapaknya. Yang penting Anda kalau punya mobil jangan ada tempelan di depan. Oke. Okay? Kalau mau punya rumah jangan ada paku di tembok. Itu adalah syarat utama untuk melamar Henda. Oh iya, nanti dapat transfer ya. Itu terus apa syarat harus bawa martabak atau apa? Gas. Berarti kamu lebih suka makanan apa? Aku suka tempe. Aku suka spicy and salty food, enggak suka yang manis-manis. Jadi kayak misalnya micin-micin oh jelas itu suka. Chicken wings. Martabak sebenarnya suka, roti bakar juga suka, cuman sometimes aja. Yang spicy udah pasti suka. Ya kayak cibor soso. Kayak omongan tetangga. Iya, omongan dia ketika meninggalkan gue. Oh. Apakah itu omongan si gendut itu? Mana? Yang mana? Ah ya Tuhan, ingin. Hey, kamu yang gendut. Ada salam dari Henda karena dia sebenarnya masih enggak ih. Oh, enggak. Dari kemarin aku lihat dia momen di foto nah temanku. Dia temanku itu mantannya juga. Dan ternyata
ternyata Hena itu sering berbagi mantan. Kalau waktu SMP dan SMA apakah punya pacar? Punya pacar atau tidak? Waktu di amanah punya pacar atau tidak? Turun lah, Rek. Apakah punya pacar atau tidak? Orang bertanya anak, punya atau tidak? Punya atau tidak? Jadi macet di kanan lah. Ajeh nyanyi langsung karena rekaman. Ke kanan. Enggak, ih belum sampai jauh. Iya, lihat tasnya ngalangin nih. Ini tas disponsori oleh Maple. Hadiah dari Hendra. Terima kasih Hendra. Kamu emang terbaik. Oke, ini yang terakhir kita pakai bahasa Inggris biar videonya lebih mahal. Oke, biar lebih berkelas. Oke, Hendra. What do you think about me? Actually, I don't really know you at first, especially when we were in junior and senior high school. Yup. And we met during class inspirasi. Class inspirasi 4. Oh yeah, class inspirasi 4. And at that moment, I started to get to know you, and you are really good at art. And what else? That you are a critical person. I mean, like you don't just believe in some facts or news in news. Eh, itu asalnya. Don't just believe in some news or something, so you will try to think critically and to try to find what is it like, another perspective of yours. And yeah, you are a really professional seniman. Not really seniman, because you don't want me to call you seniman, right? Hashtag maaf bukan seniman for this year. And yeah, you are really a humorist. Yeah. Morris. Oh, what is that? I don't even know the gender of that. Morris. And a romantic cringe. Yeah, that's really cringe. So don't ever try to be romantic. Yep. I mean, like maybe it will be romantic, but sometimes it's kind of like funny, you know? And it's just cringe. So just be you. Okay. Adit being Adit. Yes. And why I'm romantic cringe? Because it is. That's gombal, you no, know? No. Like, because this is a humorous. The humor is, and then romantic. Jadi videonya sampai sini aja. Kita nanti akan ketemu lagi di lain waktu. Yang mana? Lain waktunya itu nggak tahu waktu yang mana. Iya. Yeah. Waktu yang kapan? Yang penting bukan waktu yang sama. Oke, seperti itu. Jadi Hena, she's my. Pokoknya dia salah satu teman terbaik. Wee. Cewek serius karena enggak harusnya belok kanan tapi nggak apa-apa. Kita harusnya belok kanan tapi ya udahlah, dia sok tahu. Ya kan udah bilang lupa jalan. Tapi bisa kan sih nih? bisa ya gitulah pokoknya. Thank you Enda untuk dua pertemuan kita ketemu sama. Kita setahun. Kita menghabiskan kanan ya? 2000 ya, 2019 dan ketemu lagi di 2020. Oh iya betul ya. Kita menghabiskan waktu 1 tahun sama-sama. Tapi ya jadi tinggal cuy. Berkualitas ataupun tidak ya ada so. Ya bisa. Iya. Karena kita enggak ngegibah sih. Yep. This is a memories. Yes. Cuman ya kita ketemu aja kan karena kita anti gibah-gibah club. Karena itu nggak penting. Ada hal-hal yang lebih penting harus kita bicarakan. Ada hal yang harus kita omongkan daripada hanya sekedar gibah, ngomongin orang dan terus orang itu nanti bakal jadi terkenal. What the fuck? Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Pokoknya itu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nggak tahu. Pokoknya ini editnya pasti bakal acak-acakan. Kenapa kalian diedit?